Gibran Rakabuming Raka mengaku banjir ucapan selamat seusai KPU RI mengumumkan Prabowo Subianto dan dirinya sebagai pemenang Pilpres 2024. Ucapan tersebut juga datang dari petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gibran mengungkapkan sudah banyak mendapat banyak ucapan dari para kader PDIP sejak hasil hitung cepat hingga pasca pengumuman KPU. Ucapan-ucapan tersebut datang dari kader PDIP yang menjabat wali kota, bupati, dan anggota DPR RI. Dari PDIP sudah ada yang ucapin selamat, Mas? Sudah. Siapa aja? Zaman Queen's Control udah banyak. Itu dari petinggi partai atau hanya sekedar kader? Petinggi partai, kader, wali kota, bupati, setelah ditetapkan DPR RI. Setelah ditetapkan kemarin sudah ada? Zaman Queen's Control. Kemarin juga ada berarti? Ada. Pada malu-malu. Namun Gibran mengaku belum menerima ucapan selamat dari Puan Maharani dan hingga saat ini masih berhubungan baik dengan para petinggi PDIP. Gibran juga mempersilahkan jika PDIP akan menjadi oposisi pemerintahan mendatang. Justina, TVRI, Jawa Tengah.